Oke semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial kunci gitar dan cara main genjreng lagunya Kus Plus yang berjudul Buat Apa Susah. Oke, kita bermain dari nada dasar C. Ini chord aslinya ya, dari nada dasar C. Cuma nanti waktu kita latihannya mungkin saya ya punya suara ini nggak sampai. Jadi pakai falset. Oke. Cara main genjrengnya atau strummingnya itu nih. Down, down, up, down, up, down, down, up. Saya ulangi. Down, down, up, down, up, down, down, up. Oke, nah intronya itu cuma pakai strumming atau genjreng down saja. Chordnya bisa dilihat. Seperti itu di bagian intronya. Kita langsung ke bagian verse yang pertama. Kekasihku, apa yang kau risaukan? Kerjamu hanya melamun saja, tak berguna kau bersedih hati. Tertawa bagian verse yang pertama. Sekarang bagian ref atau chorus. Kalian kalau kuat pakai suara tinggi, pakai tinggi. Kalau saya nggak kuat, suaranya terlalu tinggi ya. Bagian chorusnya itu ambil di F. Buat apa susah? Buat apa susah? Lebih baik kita bergembira. Buat apa susah? Buat chorus, lanjut ke bagian intro. Intronya itu chordnya sama persis dengan verse yang pertama. Teng 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 teng. Oke, kalian nanti bisa lihat di chordnya ini, bisa catat. Nah, habis dari bagian yang interlude itu, lanjut ke bagian chorus atau ref yang buat apa susah? Buat apa? Lebih baik kita bergembira. Buat apa susah? Buat apa susah? Lebih baik kita bergembira. Nah, bagian setelah chorus yang itu, lanjut lagi ke verse yang selanjutnya, atau di song atau di lirik lagu yang selanjutnya. Ini mirip dengan yang pertama. Kekasihku, apa yang kau risaukan?